Jadi kita fix di sini aja bakal mau uji nyalinya. Ya. Si Nopal nanti yang bakal mancing pakai lato-lato ini, dia bikin keributan di sini. Tadi soalnya kita pas di sini tadi main lato-latonya ada suara tuh di situ. Dan dia sempat muncul tuh. Di mana? Di situ kan. Anjir, pahit. Pukul pakai ini kok benjol kepala mau kayak telur. Oh, sudah basah duluan kok anjir. Memang sudah basah, cuma basah lagi. Jadi kita di sini aja, guys. Jadi kita nanti bakal Jadi Nopal di sini dia mancing pakai lato-lato. Kita bakal kembali ke pondok. Kita pantau nanti si Nopal, kita hubungkan kameranya lewat HP. Pal, berani, Pal? Berani, Pal. Ya. Siap. Berani. Sekarang suaranya di situ tuh, asalnya tuh. Udah fix kayaknya dia ada di situ tuh. Oke. Okay. Kita langsung aja, Den. Ayo. Let's go. Pal, semangat, Pal, ya. Iya. Oke. Oke, jadi si Nopal udah di sana mancing. Lato-latonya tetapi kedengaran kan? Iya, mancing apa dia? Mancing keributan. Ya kan? Keributan kan? Iya. Keributan sama makhluk gaib. Mancing-mancing apa yang bikin masalah? Mancing keributan lah. Kita lihat di sana. Aku nanti dulu main dah. Ngecek dulu. Pengen belajar ya, masih aman sini, belum ada tanda-tanda. Jadi ini aku jalan main lato-lato ini cuma di pinggir hutan aja ya, belum masuk tapi ke dalam sana. Soalnya kami belum ngecek juga ke dalam tuh, takutnya nanti ada apa-apa kayak gitu. Ini tuh lihat nah, lebatnya nah. Ini juga dekat sama apa? Jalan umum lah, jalan besar. Jadi aku mainnya di sini aja dulu, di pinggiran hutannya aja dulu. Kayaknya aku main aja dah langsung. Coba main di sini dulu kan. Lama udah main aku. Tapi itu siapa? Nopal kan masih main lato-lato. Iya, masih belum ada nih. Iya. Tadi munculnya di situ kan dia? Iya. Itu ada sedikit sih. Suaranya. Tadi suara sih. Suara. Kan yang jelas aku ngeliat duduknya sedikit aja. Iya. Sekilas baru dia masuk lagi ke hutan. Iya sih. Kalau enggak ada nyuruh ke belakang, kalau soalnya kan kenapa nyuruh dan memastikan dulu ya? Iya, memastikan dulu tempatnya itu entah hewan. Iya, entah hewan tapi, buas atau makhluk gaib. Tadi kau enggak sempat narawang dulu kah? Enggak sempat, karena kan aku nyuruh ke belakang duluan. Oh iya ya. Kita takutnya hewan sih, tapi mukanya tadi jelas Den, iya, itu kayak monyet gitu besar dia. Nah, semoga ketangkap kamera tadi. Iya. Nah, aku ngeliatnya tuh kenapaknya hewan karena ada taringnya. Iya, jelas banget cuy. Oke, Nopal masih ngelato-ngelato ini di sana, dia berusaha untuk memainkan lato-lato ini. Main, sudah main. Nanti dia malah kesini. Lumayan masih bisa main ya. Untung ada jin nemenin. Jadi berdua. Baru aja ada suara di sana. Kita udah bilangin Nopal tadi kalau misalnya ada makhluk itu dia mundur, jangan maju, soalnya kita belum pasti itu. Nah, takutnya kalau dia nggak di belakang kamera tiba-tiba langsung muncul di belakang Nopal, iya, lebih bahaya lagi. Lebih bahaya. Orangnya dari sana. Aku duduk aja tuh. Ya Jin, sini Jin. Wih, kena kah? Aduh, ini kenapa nih? Aku mau duduk ya. Nah, sambil duduk aja main. Kayak ada suara yang jalan. Nah, itu jin tuh.
Wei, Jin. Belum ada tanda-tanda, guys. Ngeri loh. Kita misterius sih yang petani itu matinya karena apa? Entah itu karena dia ketindihan pohon, ya, mungkin atau, jatuh pohon atau dia diserang binatang buas. Iya. Karena kan kita belum tahu. Belum tahu, guys. Atau karena ini itu, posisi kebunnya ini di pinggir hutan, digigit kalajengking. Iya. Oh, enggak kan di sini ya luka ya. Nih, Pain. Kayak bekas cambikan gitu, Pain. Bekas cakaran gitu. Iya. Itu yang kita bingung ngapain. Kasih saran ke kalian ya, kalau kalian main lato-lato malam atau senja itu mending gak usah deh, ya kan? Berbahaya, guys. Takutnya itu kan ribut tuh, bukan soalnya cuman, ada kejadian juga kemarin kan, anak kecil masuk hutan. Anak kecil masuk hutan itu hilang. Gara-gara... Nah itu kita rencana mau bikinkan konten nanti, guys. Next, guys. Anak kecil ini main lato-lato senja dia hilang. Iya. Hilang. Dan nyadarkan diri. Dan nyadarkan diri. Dan itu belum ketemu kayaknya nih, Pain. Belum, Pain. Baru kejadiannya kemarin tuh. Dengar suara. Iya. Jinnya kesana tuh. Ngapain tuh? Hey, Jin. Gelap lagi. Siapa mau anu nih? Hey, ngapain situ, Jin? Hey, sini. Biar aja nih, mungkin main-main aja nih. Oh, nih. Dari situ tadi. Eh, sini aja, ayo. Ayo lah, kita main-main lah. Temani aku, eh. Jangan digigit. Oh. Mungkin pikirannya apa kali. Sudah. Ayo. Sudah. Aku mau main nih, terganggu sama Jin nih. Ya Jin, aku mau ini dulu. Aku mau challenge. Kamu mainan aja situ, kemana kan? Ini aja kan? Ini kita benar-benar tengah malam ini. Tuh, lihat kan, Pain, lihat kan di kamera. Dosa kayak tadi aja. Kayak tadi aja. Ya, dosa layar kunci aja, layar kunci. Nah, lihat kan. Jam berapa itu, guys? Jam 1, guys. Jam 1 ya? Jam 5. Ah, ini benar-benar tengah malam, nopal di sana. Nah. Hai, tar. Belum ada tanda-tanda, guys. Bentar. Kau liatin nopal, kayaknya ngeliat sesuatu gitu. Iya. Di situ, apa? Mukanya kayak mulai panik, kan? Iya. Oh, nah. Nopal mulai mundur, nah. Oh ya, bagus. Kita sambil duduk aja, ya. Orang aku pelan-pelan aja. Aku mau kayak yang bocil-bocil itu yang tetap nanti pelan, nanti cepat, nanti pelan. Jin. Ada suara dari sana. Kayak suara anu, bah, apa? Langkah kaki. Gelap bang, itu. Bangetan. Jin, sini aja, Jin. Jin, kenapa Jin? Ngeliat api tuh? Jin? Sini! Jin, kenapa tuh Jin tuh? Ada yang dilihatnya?
dapet ya. Sini. Satu ini. Anjir. Api tuh. Anjir. Hantu kah? Wih. Gila. Ini benar-benar nampak. Dia udah hilang ini. Udah hilang, guys. Nampak dia, guys. Dia kayaknya mau menerkam Nopal. Iya. Cuman dia balik lagi ke hutan tuh. Ke hutannya tuh. Belum balik dia. Gimana kan? Lagi nyusul kah? Sabar. Sabar. Takutnya kita nyusul, kita dipisah. Misalnya kan takutnya ada dua jalan kan? Wah, langsung ini nih. Merinding nih. Kapal belum balik nih. Apa dililit ular kan kapalnya? Sabar. Tenang, Pak. Awas ya. Apa sih? Ada anu tadi, Pak. Kayaknya muncul dia tadi di sana besar orang. Belum sempat lihat betul kamu harus iya, nyusul. Tapi sudah suara kamu lari ke sini. Iya, makanya aku langsung lari. Muncul, eh, awas ya. Tenang, Pak. Di sini. Tenang. Nah, guys, kita udah fix nih. Bahaya. Balik aja sudah. Makanya merah tadi tadi. Enggak usah balik, kita ke sana ya. Ayo kita ke sana yuk. Tapi hati-hati, besar orang enggak munculan. Jadi pinggir semak-semak tadi kan? Iya, muncul dari situ tadi. Makanya aku langsung lari. Guys, ini benar-benar mirip sini di pinggir hutan. Waduh, gimana ini, Jan? Ayo kita samperin aja. Ayo, Kak. Ya, orang kita berempat. Iya, ayo. Let's go.